Okey. Ha, mungkin ada yang perasan. Apa lagu ni kan? Lagu Raya 2022 yang telah dapat 1 juta view tempoh 6 hari saja tau. Ha. Ha, kalau tengok ni lagu Siti Nurhaliza 5 hari baru dapat 500,000 lebih. Ha, tapi lagu ha, yang anda dengar bunyi tadi dah dapat 1 juta. Agak-agak kan dengan jumlah tontonan 1 juta tu dah dapat balik modal tak video klip tu? Kalau 1 juta tu dia boleh dapat syarikat tu, syarikat tu boleh dapat, syarikat penerbit album tu boleh dapat dalam lebih kurang berapa? Ini boleh dapat lah dalam 10,000 ke atas tu mungkin boleh dapat lah kan. Tapi ini agak-agak aje. Kalau anda boleh bagikan cara matematik yang lebih bagus, boleh lah bagi berapa agak-agaknya dapat dengan jumlah tontonan 1 juta tu. Tak boleh beril kan? Lagu penyanyi yang tersohor pun tak mampu nak mendapat view yang lebih tinggi daripada tu kan. Kenapa kan? Inilah orang kata bad marketing is also a marketing. Saya rasa anda semua tahu lagu apa yang telah mendapat 1 juta dalam tempoh 6 hari ni. Saya tak nak promo lah kan, sebab saya tak suka video klip tu. Lagu dia okey je, klip tu tidak melambangkan kita dalam Ramadan. Tapi kenapa kan Ki pun kena kecam, Miss Ki pun viral, Miss Ki pun paksa berhadapan dengan cemoohan, dan juga terbaru telah dipanggil oleh SKMM tapi video tersebut masih lagi berlegar dan masih lagi mendapat tontonan. Kalau tengok kat komen, ada beribu komen dan boleh kata 90% tu kecam lah kan. Tapi itulah, bila anda komen ianya meningkatkan engagement dan video itu terus saja menjadi trending. Tak silap saya sekarang nombor satu trending untuk bahagian muzik. Terpulanglah mungkin anda suka kan. Kalau ikut saya, kalau pendapat saya, kalau kita tak suka, kita janganlah sebarkan jam video ni lah. Orang ramai pun tak suka, sebab itu anda tak nak sebarkan. Jadi sama jugalah macam video lagu Raya 2022 yang paling top sekarang ni. Jadi apa pendapat anda? Adakah, pada pendapat saya, lagu tu okey saja, tak adalah terlalu buruk kan. Cuma yang tak bestnya adalah video klip. Tahu dia buat, kalau video klipnya biasa-biasa mungkin tak boleh pergi, sebab lagu pun lagu dia biasa sajalah. Okeylah, saya pun malas nak mengumpat lebih, nak bagi pesanan kepada anda semua dan kita semualah kan. Kalau kita ada pilihan, sama ada kita nak view kita naik secara kontroversi ataupun view kita tak naik dan kita tak ada kontroversi. Terpulang eh, bila buat video ni tak semestinya video lagu raya je. Ia juga berkaitan dengan video-video kita lah kan, kita sebagai content creator. Okey, sekarang takut terlebih-lebih jadi mengumpat pula. Okey, macam biasa, boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zarizi, tak pandai kontroversi. Why is there controversy? Subscribe.